Malaysia ini dari dulu-dulunya nggak pernah berhenti-henti mencari gara-gara, mencari masalah dengan Indonesia ini kan. Kayaknya Indonesia ini dibawa lalu aja, dianggap remeh aja oleh Malaysia kampret ini gitu. Baik itu play griat, play kampret, selalu lah Indonesia dibawahi gitu. Tak apa pula kemarinnya dalam acara Asian Games kan, masa lambang bendera Indonesia putihnya di atas, merahnya di bawah. Apa itu sebenarnya? Itu kayaknya sengaja itu, enggak mungkin pula kan masa bendera dua warna itu jadi mereka enggak ingat. Itu kan enggak mungkin itu, kampret namanya itu. Enggak ada cita, pokoknya kita harus tuntut masing-masing warga negara Indonesia harus dikasih RM20 orangnya gitu. Pokoknya harus didenda Malaysia itu.